Presiden Republik Indonesia Joko Widodo katut nitenan turta ngeresmikan torongan nanjung di Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. Eta pangwangunan torongan nanjung teh dipaju saprak bulan November 2017 turta rengse bulan November 2018 kelawan meyakinkan waragad APBN di miliar. Terowongan Nanjung Ngawengku 2 tuna turta panjang saban tunel na 230 meter kalawan diameter 8 meter. eta toronngan Anjung teh diwangun piken ngalancarke nga Malirna Cai Walungan Citarum di Curug Jompng, Turderong bisa ngadali kencaha anu remen karendapan Dina Cekungan Bandung,kawas di Kecamatan Dayukololot, Balai endah jeung Bojongsoang Kabupaten Bandung. Lian tinga wangun terowongan nanjung piken ngungkulan pasualan caa pemerintah pusir ngaliwatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kiwari ker memujihna ngawangun Pludway, Cisangkui, yang sejumlah kolam retensi. Jadi dari 490 hektar sekarang yang tergenang hanya 80 hektar. Memang masih, karena memang masih beberapa masih proses yang apa... Uh, kolam retensinya, ada yang masih proses. so datanya tahun ini akan kita selesaikan. Kita dengan selesainya itu, bulunya bisa diselesaikan, kemudian kita akan masuk ke hilirnya yang paling bawah. Sakuma Nuges padanya ho saban usum ngiji sejumlah yang lalawak di Bandung Kidul Tewalehka ke Emcaah, utamana di lalawak dayukolot Kolot, Balenda, Jeng Bojong Soang. diwanguna eta terongan anjung jeung sejumleng kolam retensi dipiharap bisa ngungkulan pasalan cah di Bandung tebeh Kidul. Reji Tiappras saja Bandung TV.